إلى حضرة الإمام جلال الدين المحلي وسيد جلال الدين السيوطي وسيد محسن الشيوبي. لام الفاتحة. صراط الذين نمضى عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة هي. هي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كسر بسم الله الرحمن الرحيم. أنف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه دلل تقين ذلك, ال... ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون <applause> الصلاة ومن ومما رزقناهم ينفقون رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم, يوقنون هم يوقنون أولئك على هدى Kalau nampaknya kuat boleh diwasalkan. ya itu. Kalau nggak kuat berarti di situ. Itu ada tanda shot alif lainnya ya. Waula ikamul muflihun. Berdasarkan riwayat Imam Asim, Imam Hafiz ya, dari riwayat Imam Asim, ula itu wabunya matobiknya dibaca pendek, jadi tidak ula bukan begitu, tapi ula ika jadi matobiknya hilang. الأمر بعد إمام حفص ده أولئك على هدى من ربهم أيوه أولئك على هدى من ربهم وأولئك jadi bukan wa ula bukan begitu tapi wa ula ikamul muflihun maka Innal ladzina وكفروا سواء عليهم أأنذرتهم

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ لا أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Suratul Baqarah tiutawi ku surat Al Baqarah Madaniyatun iku bangsa Madinah temurune surat Al Baqarah itu diturunkan di kota Madinah ya diturunkan di mana kota Madi di atani kono rongatus jadi kalau rongatus wasitun lan enam ausab onu topi tu wasamanu nalan bolong apa ne ayatan ayatik jadi ada 287. Ada yang meriwayatkan 286, ya ada yang meriwayatkan 287. Apa nih ayatan ayat? Apa nih ayat dilengkapi makna nih? Petengi kitab itu pada nyati. makna be iku sok kuwi nek kiai terang beneran. Hmm. Sob Eh, ini pindah kini, petengi kita pada pada nyati madani atau niku bangsa Madinah temurune nih Nen. apa nih ayatan ayat ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi nyebut asmani gusti Allah Ar-Rahmani kang maha dalem akhirat ar dalem akhirat Alif lam mim Alif lam mim Allahu utai gusya Allah iku a'lamu luih bimuradi kelawan makna kang din pakai Allah Bimuradi kelawan makna kang din pakai Allah Kelawan singkatan apa jam ni Kelawan jam? Mimto, ya bener Dizalika kelawan mengkono-mengkono Bimuradi kelawan makna kang din karapake Allah Bidalika kelawan mengkono-mengkono Alif lam mim Zalika utawi iki ai hada utawi iki Alkitab Al-Qur'an Alkitab Al-Qur'an Alladzi Al Al rupani kitab Alladzi dirupani kitab rupani singkatan apa rupani Hasan rupani eh? apa nyatani singkatan apa apa eh? singkatan apa do? Ya Allah, ya anak lanangipun peman. Al hadhir rupane. Al hadinya Kitab ya kero kang maca ing aladhi Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikularo ibu warono mamang iku wujud. Syaka tegese <tell> mamang Apa wujud. Eh syaka tegese mamang Fihi ing dalem alkitab innahu annahu ing setune alkitab Iku menen dilahi sangi ngeresani Allah. Iku menen dilahi sangi ngeresani Allah. Wa jumlah itu nabi utawi jumlah nabi ku khobarun dati khobar. Mubtada utawi mubtada khobar. Iku dhalika lafad dhalika. Wal ISHA'RATU utawi ISHA'ROI Bihi kelawan dhalika iku li ta'udhimi krono ngegungaki. IKU ta'udhimi krono ngegungaki. Rana ngengukake Om sedaya sedaya. nuduake. Khabar usane niku dadi khabar Kang Kaping Pindu. Khabar usane niku dadi khabar Kang Kaping Pindu ai hadin tegese Kang nuduake lil muttaqina maring wong kang padha tak takwa kewa kabeh. aswa irina kang pi-pira eh, kang dadi dadi kabeh lat taqwa meing takwa imti dalil awami lawan manut pira-pira pertah wajtina binnawahilan ngehohi pi-pira laranganjdina bin nawahilan ngehohi pi-pira lanang o ngehi metakinaliikan nari kelawan mengkono mengkono Bisa nikah kelawan mengkonon mengkonon Petunjuk bagi orang yang takwa Jadi Al-Quran itu hudalil mutaqin Siapa orang yang takwa itu? Orang yang manut perintah-perintah Allah Dan menjauhi segala larang Allah Tandanya apa? Tandanya tidak tidak bisa diketahui kecuali engkau sendiri ya benar-benar merasa kau kepada Allah. Hmm kadang ada orang yang nampak memakai baju-baju penampakan penaka-makan agama akan tetapi mereka dalam kesendiriannya tidak peduli kepada Allah ya mensekutukan Allah orang yang kelihatannya dilihat manusia ya. makanya takwa itu hahuna kata Rasulullah takwa itu di sini di mana di dalam hati kalbu hmm. ada orang yang kelihatannya takut kepada Allah di depan manusia ketika dia sendirian tidak takut kepada Allah itu bukan takwa bukan mutakin tapi orang yang di tingkah sepi ataupun rame dia selalu ingat kepada Allah aladinarupane wong akeh yuk minunakang orang takut siapa aladinya nata rupane wong akeh yuk minunakang bodhi man sobaladina yosoti kuna yosoti kuna ta kesem benerake sobaladina orang yang mau membenarkan bil ghaibi kelawan perkoro, samar percaya kalau nanti setelah mat, setelah hidup itu ada kematian setelah kematian itu ada kehidupan lagi yaitu berada di mana alam bar barzah bima kelawan barang go bakang samar anhum saking aladina minal ba tiba ini tangi saking tangi urip saking kubur wal jannati surga wan rokok tandanya orang iman apa percaya kalau ada kehidupan setelah mati itu jangan sampai orang ateis apa kamu pernah mati itu nah, Rasulullah kan sudah ke sana dan kita tinggal percaya apa enggak gitu loh. umpama umpamanya ya. kalian kan umpamanya belum pernah ziarah wali songo ya apa cerita eh sedikit Pak ceritain ya di Jawa Timur itu ada makom Makomnya Sunan Ampel hmm. Lah abah sudah kesana gitu. eh. Mana buktinya bah kalau abah sudah ke Sunan Ampel Ini buktinya ada foto-fotonya Nah ini ada tandanya Ini ada tiket saya naik pesawat Ini ada tandanya Oh saya begini-begini Itulah brosurnya Tandanya iklannya nah, Rasulullah Sudah mempunyai tanda Ya sudah punya apa? Tinggal kalian percaya nggak? Rasulullah katanya sudah pernah melihat alam kubur, melihat surga neraka. Mana buktinya? Al-Qur'anul ka. Tinggal kamu percaya apa enggak? Nah, itu loh yang namanya orang takwa. Orang beri iman. Nah, seperti kalian tadi tak ceritakan itu. Masa apa udah pernah ke Ampel? Mana buktinya? Ini ada fotonya. Ini ada tiket saya naik kapal atau naik pesawat atau naik kereta naik apa oh ya berarti apa ke Surabaya bener-bener ke Surabaya ke Sunan Ampel kamu melihat bukti-bukti itu yakin apa enggak yakin apa enggak yakin begitu juga kita melihat Al Quran Karim masa ada kehidupan setelah mati mana buktinya Al Quranul Karim seperti apa yang dialami Rasulullah yang kita peringati seperti tadi malam malam Isra Mi'raj. Rasulullah sudah menjelajahi seluruh alam ini, ya, mulai dari awal penciptaan manusia sampai manusia nanti kembali kepada Allah. Ya. Makanya kita harus, makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau dijuluki As Siddiq. Kenapa? Saya lebih yakin dari itu semua yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang pada murtad, pada enggak percaya, masa perjalanan Mekah, Aqsa, Palestina itu hanya semalam dan ke langit kembali lagi. Kalau Sayyidina Abu Bakar tidak. Ketika orang-orang meninggalkan Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berikrar aku lebih percaya dari apa yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, itulah iman yang sejati. Itu, keimanan yang benar-benar teruji ya. Iman paling tinggi sahabat itu Sayyidina Abu Bakar. Bahkan rela mengorbankan jiwa raganya ya. Ketika Rasulullah di Gua Sur, itu mau digigit ular itu rela kakinya Sayyidina Abu Bakar yang dibuat untuk menghalangi ular itu. Akhirnya kakinya Abu Bakar Siddiq digigit ular berbisa sampai tubuhnya membiru penuh dengan racun ular. Itu. Hanya untuk melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Salam Nabi Muhammad ketika dipegang dadanya ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq apa namanya mulai was-was karena akan ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy di, 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 apa dipegang dadanya innallaha ma'i Allah bersama kita kita akan diselamatkan oleh Allah kemudian Allah mendatangkan dua hewan ada serangga yang membuat sarang laba-laba dan ada burung merpati yang bertelur di bekas telapak kakinya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kafir ngintip di balik gua, loh. Ini nggak mungkin kalau ada orang yang itu buktinya itu ada. Kalau ini Abu Bakar sama Muhammad sudah melewati pintu ini, otomatis sarang laba-laba ini -laba akan jebol. Nah itu percaya tentang adanya gaib termasuk gaibnya nyawa. Iya ga? Kita punya nyawa gak? Kamu punya nyawa gak, Job? Ya. Orang kalau gak punya nyawa mati apa hidup? Mati apa hidup, bisa bergerak enggak? Mereka. Iya, nyawa, ya. gueipnya sabar ya. Tiba-tiba kok kita bisa tenang, bisa sabar, bisa marah, bisa bahagia, bisa sedih. Itu perkara-perkara yang nempel di tubuh kita, kata Imam Ghazali, yang kadang-kadang kita tidak dapat melihat. Ya. Termasuk gueipnya apa? Hari kebang hari kebang surga neraka wayu yukimulan gelem jumenengi sapa alladzina as ing salat dan mau menjalankan salat itu orang beriman hmm ayatuna nagese nekani sapa biya kelawan salat bi hukukia kelawan pira hak-hake salat mami malan saking rezeki utawa perkara rozak nakang wis paring rezeki sapa ingsun hum eng Allah di nayu minuna. Iku atau yang nata paring sopo ing sunu eng in Allah di nayu minuna. Eh uh, yung fikuna podo kalem sodalnya dua ko hakis sopo Allah di na fituatilah yang dalam tuat Allah. Wa yuki munasolat awami ma rozakna yung fikun. Jadi ciri tanda orang yang makbul salatnya itu peka. Wamimma rozakna humyung pikun. Kalau dikasih Allah pasti di. Kalau diterima dari Allah pasti dikasihkan orang lain. Ya enggak. Kamu tahu enggak? Terima kasih itu apa? Terima dari Allah kita kasihkan kepada istri kita, anak kita, fakir miskin. Itu namanya terima kasih. Alhamdulillah. Terima dari Allah kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Utamanya keluarga, orang tua, ya fakir miskin. Jadi kalau ada orang sholat tapi tidak wa, apa namanya tidak apa namanya wami marosa kena humyufikun, makanya sholat dan zakat ini bergandengan terus. Akimus sholat wa atu zakah yuki musolat wa zakat terus. Sholat zakat sholat zakat ini berhubungan. Hablum minallah wa hablum minannas. Ada orang sholat, ahli sholat, tapi walid minta ampun lihat tetangganya kelaparan nggak peduli tetangganya nggak bisa sekolah nggak peduli itu berarti sholatnya hanya tumpukan daging dan tuh tulang yang berjungkat-jungkit, gitu ya, ya. lah. Nabi Muhammad. Ya. Kalau kamu ahli sholat harus peka melihat temannya sakit ditengokin, dipejetin, ini ya, dikasih obat ya dan sebagainya, dibantu. Tapi kalau seseorang yang ahli sholat tapi tidak mau, tidak bisa berdamai dengan alam semesta ciptaan Allah yang berada di sekitarnya, suka ngerusak pohon, suka ngerusak alam, ya, suka buang sampah sembarangan, berarti sholatnya mardudatun latuk balu. Apa? Mardudatun latuk, sholatnya tertolak. Makanya hubungan kepada Allah, wa mimma nahum yung fikun itu dua itu ciri tanda orang beriman dikasih dari Allah dika, diterima dari Allah oh, terima kamu tahu nggak apa itu terima kak bukan terima terus dikantongin sendiri enak eh, men <tuh>. terima kak kasih Soalulun Nabi Muhammad terima dari Allah kasihkan kepada orang lain kita ini butuh orang lain nggak butuh orang lain kita lahir conger conger congernya nggak kita butuh butuh orang lain ya butuh ayah butuh ibu yang ngadani yang ngomati yang ngasih susu yang ngasih makanan nanti mati juga kita butuh orang lain ya enggak ya enggak kita mati butuh orang lain enggak iya yang ngafani yang mandiin yang ngafani yang nyur, orang lain maka manusia hakikatnya diciptakan bukan untuk individunya sendiri kalau Allah kiamuhu binabsi tapi kita nggak bisa, nggak bisa sendiri sendiri. Kita harus sama teman, sama saudara, sama ayah, bunda, sama saudara. Nggak bisa sendiri sendiri. Maka yuki uh, wa yuki nahum yufikun. Kalau orang ini ahli solat harus peka kepada lingkungan, kepada masyarakat, ahli sodako, ya ahli membangun, ya, ikut kerja bakti, membangun lingkungan dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada orang fakir mis, miskin harus benar-benar wamim ma rozakna humyu bekun. Fitwaatilah yang dalam tuat Allah. Dan siapa lagi orang-orang yang beriman? Waladina lan wongake yuminu nakang bodoh iman. Sobaladina bima yuminu nakang bodoh iman. Sobaladina bima kelawan. Kitab den apa maring Beriman kepada Al-Qur'an, yaitu tadi. Ya Allah, apa benar ya? Kalau orang udah mati itu bisa hidup lagi. Benar, mana buktinya? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sudah merangkum peristiwa Isra Mi'raj ya, perjalanan Rasulullah. Tinggal kita yakin enggak? Mana buktinya kalau Rasulullah sudah melihat neraka Isra mi Buktinya mana buktinya ini yang ditinggalkan Rasulullah. Mukjizat yang tersisa sampai detik ini adalah Al-Qur'an, ya. Ini Al-Qur'an yang mukjizat yang akan ada sampai akhir zaman, ya. Semoga kita semuanya santri-santri Pondok raudhatul ya, menjadi penjaga Al-Qur'an, menjadi orang-orang hafidz Qur'an, menjadi orang-orang ahli nahwu sharaf ya nah, ini udah begitu ini mujiat ini tanda buktinya Rasulullah sudah Isra Mi'raj Al-Qur'an ini ya. kamu mau cari tahu apa saja cari tahu tentang neraka syakor neraka lado neraka jahim jurang al-wail dan lain sebagainya buka Quran tinggal kamu yakin apa enggak nah, ini hmm. Di, tanda orang beriman iman yakin kepada Al-Qur'an Wa malan kitab ungzila kang dintur naga Bama mingkob lika sanging sak durungi siro Salulah Nabi Muhammad Salulah Nabi Muhammad Jangan ngantuk nang Wudhu kono nang antuk Ngarepan ngantuk Eh, hmm, ngerti bi Ayat Taurat ada kisah kitab Taurat wal Injil Injil wal Gairi Halan wa Gairi Himalan ini at Taurat wal Injil dan juga meyakini adanya kitab sebelum kanjengna Anjing Nabi, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, semuanya ada. Kalau kita merasa orang beriman harus percaya adanya Taurat, adanya Zabur, adanya Injil. Nah, ketiga kitab itu semua terangkum di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an sudah ada di dalam Qur'an ini ada Taurat, ada Injil, ada Zabur di Qur'an ini. Hmm. Makanya Al-Quran itu salah satu kitab yang kalau kita membacanya dapat pahala. Entah tahu artinya, entah tidak. Itu. Beda dengan kita membaca Taurat. Beda dengan kita membaca Zabur. Injil enggak diberi pahala. Makanya sampai Nabi Nabi Musa. Nabi Musa itu kepingin. Ya Allah, saya kepingin. Sekarang pensiun dari Nabi. Ulul Azmi di Bani Israel. Padahal Nabi Musa itu nabi yang paling tinggi derajatnya di di antara 360 ribu nabi orang Bani Israel paling tinggi nabi Musa itu rela mau ya Allah saya pensiunkan dini matikan saya lahirkan lagi saya di zaman nabi Muhammad SAW saya rela di sana jadi orang paling biasa yang penting saya bisa baca Quran yang penting saya bisa sholat ini makanya kita beruntung menjadi umatnya kanji Nabi Muhammad s.a.w. Sallallahu Nabi Muhammad. Wabil akhirat dan kelawan akhirat. Hum utabi Allah dina. Iku yukinu kena ngeyakinake sopo Allah dina. Ya lamun nanti kesipodo waro sopo Allah dina. Akhirat. Percaya kalau habis mati kita hidup lagi. Itu namanya orang iman. ya Makanya kalau ada orang meninggal. Ya, ya. Jangan merangu-raung. Pun bu sabar. Wong ngata niki mangke wong sing ninggal niki bakal urip meleh. Sing penting kita yang hidup doakan orang yang sudah mening, meninggal. Iya enggak? Yurufawazibul amwat biduail akh. Ya. Siksanya orang yang dikubur hilang karena doanya orang yang masih hidup. Ngene Waladun sholihun yadulah. Waladun itu jamak nakira. Setiap anak manusia yang doakan orang yang mati, ya maka akan sampai. Maka di situ hadis Nabi itu bukan al waladu bukan makrifat, tapi nakiroh. Maka siapa saja yang dia berlabel manusia, anak Adam, doakan siapa saja orang meninggal yang sama-sama seakidah tauhid, maka akan sampai doanya itu. Hmm, tidak harus anak kandungnya, loh, yang nyampe kan doanya anak kandung. Itu kalau al waladu atau ibnuhu begitu tapi ini kan waladun solihun anak adam siapa pun siapapun dia yang doakan saudaranya tetangganya kakeknya sepupunya siapa yang meninggal maka akan sampai karena itu adalah isim nakir mut isim yang masih umum itu Soal nabi muhammad hmm ada nih nabi muhammad <tuh> yang ngantuk wudhu sana wudhu wudhu mas wudhu mas Gitu. Ulai kota mengkono-mengkono. Ya, uh, ulai kota pira-pira. Pira-pira kang din sipati ku mau. Al mausuh puna kang din sipati kabe. Hmm, ngedeniku. Bima kelaan perkara duki ro kang din tuturo pema. Iku ala hudan ingata sepi tuduh. Kue nanganto udhisan mas. Eh, kue mas. Amalak udhisan uno. Iku ala ula Ika ala hudan ing ngatasipun pitutur Mirabim sanging pangerane. Ulaika wa ulaika taimun kunun kunun alladheena yu'minuna ila akhiriihim ya ulaaiku ik. al-muflihuna. Yaiku wong yaiku wong kang mergaoleh kabecen kabeh. Yaiku wong kang mergaoleh kabecen kabeh alfa izuna. Alfa izuna piro piro kang kole oleh kabezan kabe Alfa izuna piro 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 itu akeh positif Piro piro itu akeh apa positif Banyak apa sedikit? Banyak. Ba? Banyak Alfa izuna nah, itu. Isim apa kwe? Duk Alfa izuna Isim apa? Isim apa? Jamak ja apa? apa? Jama apa? Jem apa nang? Jama apa arul? Eh? Jem apa? Alfa izuna jama apa aduk? apa alfa izuna piro piro? Ya asing lanang eh? Jama apa? Mudakar salim bener 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 ye. Wabu rofa itu bertempat Eh? babu wawu, babu rofa itu bertempat di mana? Dua tempat tempat pertama jamak mudakar salim kedua kedua asmaul Komsa. contohnya jamak mudakar salim alfa izuna terusnya nanti kelawan surga anajuna kang selamat selamat, -selamat kabe minan nari sangking rokok. min kalimah apa eh min kalimah apa bapak min kalimah kalimah lho kok iso loh. min kalimah apa kalimah huruf-hurufnya huruf apa? Huruf jeriku tandanya kalimah apa? Isi coba nandomi, min, ila, an, ala, itulah huruf cer. Jadi min itu tandanya kalimah i, isim yang ditandai mana, an. Anna, Rih. Anna, Anari, Anari. Eropnya erop apa itu? Ri, ri, ri. Cer, Jair. cernya Jair. pakai harokat apa? Innaladina ing satu ke kafaru kang bodro kafir sopa ladina. Kapi jahlin koyo api jahal Wapi lahapin lan api lahap. Wanakwi himalan sepadani api jahlin Wa Kusawa un podogo. alaihim ingatan si alladheena kafaru ah onatang deretan medin medin-medini sapa sirohum hum ing hum ing alladheena kafaru pitahke kel hamzathaini klawanya tahe hamza loro ibdal atilan ganti hamza kang kaping pindu alifan ing alif wa hilihalan lan maca enteng maca enteng Hamzah. wa idkhali alif inam wa alif bainal musahhalataini ing dalam antarane hamzah kang tin waca gampang ing dalem antarane hamzah kang tin waca gampang wal ukhra lan kang meneh watarkihi lan ninggal idkhali alif a alam tundir utawa ora meden-medeni sapa sira hum ing alladzi kafaru iku la yu'minuna Ora bakal gelem iman sapa di ora gelem iman sapa ladina kafaru Di ilmi la ikrana wa Allah. minhum sangi alladina kafaru zalika ing mengkono-mengkono la minuna. fala tatma mongko aja lobo fala tatma mongko aja aja fala tatma iki alim apa Eh? fala tatma Kalimah apa dek? Kalimah apa Mongko ojo, ojo. Pak ojo ngarep ngarep sapa siro. Kalimah apa? Tap emak. Kalimah apa? Fi, fi el, fi el, fi el apa? Fi el na? Nah, hi, pala tap emak. Hi, hmm. Wajahnya apa? La lataf, la lataf. Lataf. fala, la tap, tap emak kok. Masanya apa? Lataf, lataf, al, fi imani him ing dalam imani, ing dalam imani ala dina wal ing daru tabi arti ini meten madin meteni ikut lamun merohake ma takwifin sartani ma takwifin sartani meten madin meteni merohake ma takwifin sartani meten madin meteni. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir ya seperti Abu Jahal, Lahab, dan lain sebagainya yang memusuhi Rasulullah mereka nggak akan iman. Kenapa? apa? Khotam Allah, khotam was buntoni, was buntoni. Allah, Allah. Alaku lebih mengatasi piro piro. Ati ini Allah Sebab mereka itu seperti seperti batu yang halus, yang halus, yang meling meling. Gitu. Kalau kamu siram air, airnya meresap apa enggak? Airnya meresap apa enggak? Meresap apa enggak? Batu ini meling-meling koyok seten itu kelereng itu. Kamu kasih air, airnya meresap apa enggak? Meresap apa enggak? Ya enggak lah. Dan ini langsung lu lucur cur Iya. Itu gambarannya. Karena, karena tidak ada pintu untuk meresap imannya. Kalau kamu siram tanah, meresap enggak airnya? Meresap enggak? Itu gambarnya orang beriman seperti tanah subur. Kalau dikasih agama langsung menyerap dan tumbuhlah bunga-bunga, tanaman-tanaman yang bergizi. Itulah gambarannya orang yang beriman seperti tanah yang subur. Kamu sirami, kamu kasih bibit, kamu kasih dakwah dia akan langsung tumbuh. Ada tumbuh bunga, tumbuh kacang, tumbuh padi, tumbuh bawang merah, tumbuh terong, tumbuh nanas. Nah, kalau tanahnya subur, ya. Ibaratnya kamu kasih nasihat langsung tumbuh. Tapi orang yang kafir tidak bisa. Seperti kamu nyiram air di atas batu yang licin dan keras, meling-meling. Kamu siram bisa tumbuh gak? Bisa tumbuh pari ora? Gak bisa. Tidak bisa bermanfaat. Kenapa? Karena Allah Taala sudah gembok, sudah mensegel hatinya. Gak bisa dimasukkan petunjuk. Tobaat tegasnya buntoni sabo Allah. Alaihi ngatasi kulubihim wa wa istauza qalan bondo sapa Allah disegel ya. sudah dikunci disegel lagi fala ya dkhulu mangkara bisa mlebu ha ing kulubim apa khairan kebagusan maka mereka enggak bisa dinasihati ya dinasihati ya pura-pura iman tapi enggak bisa orang-orang kafir tidak bisa masuk ke dalam hatinya wala samihim lan ing atase pengerungune mereka sudah digembok semuanya, pendengarannya, hatinya, mulutnya, matanya. Semua sudah tidak bisa menerima kebaikan. Seperti Abu Jahal, Abi Lahab, dan sejenisnya itu. Wala samihim lani ngatasi penggerunguni ala dina kafaru. haima wadi tegesi piro-piro panggunan, panggunani samihim. Pala yang tabi'una mongkora bisa ngalap sopo. Fala yang tapi unam mengkora bisa ngalap sopo. Allah dina kafaru bima kelawan barang Yasma'una kang kerungu sopo. Allah dina kafaru ingma minal haqi sangin perkara haq. Wa ala abu laniku yang ngatasi peningali Allah dina kafaru. watun utawi tutup. Rita tegese kesetutup. Fala ya besuruna mengkora bisa ningali. Sopo ala dina kafaru al ing perkara hak atau agama kang hak. Tidak bisa. Mereka nggak bisa menerima. Ketika kancing Nabi merengek-rengek supaya pamannya Abu Talib beriman. Paman, sampaikan orang baik. Sudah melindungi saya bertahun-tahun. Tolonglah beriman pamanku. Maka dijawab oleh Abu Talib nggak bisa Muhammad. Biarkan aku seperti ini sebagai... Loh, Abu Talib itu sebenarnya secara hakiki sudah beriman sudah terpaut hatinya kepada tapi tidak bisa karena sudah digembok oleh Allah makanya dalam riwayat itu diceritakan Abu Talib itu di neraka memang ya, takdirnya seperti malaikat malik tapi dia tidak terbakar dia diberikan siksa teringan yaitu menginjak abu neraka bukan abu neraka abu neraka gitu dan tubuhnya tidak terbakar ya itu. karena apa karena ketika wafatnya Abu Talib itu diciumi oleh Rasulullah, itu, Nabi Muhammad, gitu. nah, satu-satunya orang yang tidak terbakar di neraka ya Abu Talib itu, dan ketika hari Senin itu dari kedua jempolnya mengeluarkan madu dan susu itu Abu Talib, begitu juga musuh-musuh Ganas Rasulullah, Abu Lahab, Abu Jal juga gitu, setiap jempolnya itu hari Senin, Kenapa? apa karena ketika Rasul dilahirkan itu mereka gembira bahkan sampai Abu Lahab ini pamannya itu memerdekakan budaknya namanya Halimatus Sa'diyah dia kepada ibunya itu untuk disusui itu makanya setiap Yaumul esnain itu mereka bahkan sampai Abu Jahal itu ketika Rasul lahir unta-untanya dijual unta-untanya kambing-kambingnya disembelih untuk memberi makan orang-orang di waktu kecilnya itu begitu makanya mereka memang di neraka tapi khusus untuk Abi Thalib tidak terbakar. Nah, ya. Tidak bisa mereka beriman. Gisawatun, kita untuk ke situ untuk falah ibu suruh mengkora bisa ningali apa Abu Sarihim al Hakoi pun korhak. Walau melani tetap dunia Allah di negararu ada pun utabi ada Abi Monkang agung. Adab yang sangat pedih ya. Bawi untuk kesekuat kuat imun kang langgeng maka mereka selamanya ya. wanusilan tindurake film munafiquna ing dalem radhalake tingkae pira-pira wong munafiqun albadah subhanallahi nanam